Kanada, selamat datang di channel Sopir Truk Kanada. Bagi kalian yang baru di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian bisa dapat notif dari saya jika saya upload video-video baru. Kita explore Kanada dan kita explore trucking di Kanada. Sip. Saya lagi berada di Kenmore menuju Banff. Saya punya McDonald di sana. Oh, bukan punya saya sih, tapi saya punya pengiriman ke McDonald di sana, ke Banff. Banff adalah salah satu tempat pariwisata di Alberta, Kanada. Kalian bisa lihat di belakang saya, itu adalah salah satu danau di Kenmore. Ada gunungnya juga. Banyak orang stop untuk melihat pemandangan, sekedar melihat pemandangan saja. Kawan-kawan, waktunya untuk melanjutkan perjalanan lagi ke Banff. Nanti kita ketemu di sana, oke? Jalan ini namanya Trans-Canada. Panjang jalan ini mencapai sampai 7.821 km. Penghubung antara 10 provinsi di Kanada. Jalan ini merupakan jalan raya terpanjang di North America. Seperti yang saya katakan tadi, saya perjalanan menuju ke Banff. Banff adalah salah satu kota di Alberta, sebelah barat Calgary, sekitar 1,5 jam dari Calgary, sekitar 150 sampai 200 km dari Calgary. Gunung-gunung yang menjulang tinggi ini namanya Rocky Mountain. Jadi Banff adalah kota yang berada di tengah-tengah pegunungan ini. Kita sudah mulai memasuki kawasan Banff. Cuaca sangat bagus, sangat hangat, langit begitu terang, jadi banyak orang yang melakukan perjalanan ke Banff. Banyak sekali yang bisa dilakukan di Banff, dari menikmati pemandangan yang indah dan hiking atau skiing, dan banyak-banyak juga hotel-hotel dan pertokoan-pertokoan yang menjual souvenir-souvenir di pegunungan ini. Beberapa bentuk bangunan di kota ini juga sangat menarik karena begitu lain dengan bentuk-bentuk bangunan di kota Calgary. Lihat yang di sebelah kiri saya itu. Bangunan itu semuanya totally batu cadas. Jadi batu cadas dibelah-belah dijadikan bangunan seperti itu. Kota ini tidak terlalu besar. Orang-orang yang tinggal di sini cuman sekitar 9.000-an orang. Tapi mereka tinggal di sebelah utara dekat Bow River.
Jadi ini adalah jantung atau pusat kotanya. Inilah jalannya kecil dan speed limit atau batas kecepatan di sini cuman 30 km per jam. Jadi semua orang yang berlalu lalang di sini tidak boleh melebihi 30 km per jam. Kotanya sangat bersih walaupun banyak pengunjung, dan mereka tetap bisa memelihara kotanya bersih dan asri seperti ini. Di masa-masa COVID atau wabah ini masih tetap banyak pengunjung di sini, asalkan mereka mentaati protokol kesehatan. Jadi kalau kita di dalam ruangan, di restoran, kita harus memakai masker. Tapi kalau kita lagi makan boleh dibuka. Itulah anehnya juga. Tapi kita ikuti saja apa yang disarankan pemerintah. Lihat di depan saya kawan-kawan, itu gunungnya, itu adalah pegunungan Rocky Mountain. Nah, saya akan sampai di tempat pengiriman saya sekitar lagi 700 meteran, dan saya harus memasuki ali atau gang kecil, dan dari ali itu saya harus mundurin truknya sepanjang 300 meter dan barulah kita bisa turunin barang atau bongkar di sana. Ayo kita lihat saya bongkaran.